Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran kembali tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan sekalian sama dalam siri Islam sebagai cara hidup yang kita siarkan di internet ini. Mudah-mudahan bantuan dari saya sendiri dan semua yang menonton rancangan ini ataupun mengikuti siri-siri rancangan ini untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah yang kita ulang-ulangkan. Kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada malam ini, dan sekarang saya bersiaran dari Icon Hotel di Segamat. Untuk malam ini insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita terangkan ataupun beri panduan bagaimana yang perlu kita lakukan ketika masuk ke sebuah hotel untuk memastikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah tu tepat kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila masuk ke sebuah hotel, sama sekali macam biasalah kita buka pintu, kita beri salam dan sebagainya. Walaupun kita tak nampak siapa dalam ni, tapi kita beri salam lah, kerana mungkin ada makhluk-makhluk yang lain. Kerana macam bismillahirrahmanirrahim, masuk dan letakkanlah kasut di tempat yang sesuai. Kemudian oleh kerana kita orang Islam yang nak laksanakan tugas sebagai yang kita sebut selalu hamba dan khalifah ni, untuk kita dapatkan sifat takwa, dekatkan diri dengan Tuhan, dan Tuhan akan ambil kira semua perbuatan kita yang kita janjikan dalam sembahyang, untuk jadikan sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita kepada Allah. Maka pastikan hotel yang kita duduk tu tepatlah pelaksanaan syariat Tuhan, kerana kita di mana-mana pun hamba Tuhan, hamba Allah. Jadi masuk-masuk hotel tu tuan-tuan dan puan-puan, letakkan kasut kita sesuai tempat yang sesuai. Kerana hotel ni mungkin kita kata kita nampak bersih, tapi tak semestinya suci. Kerana orang lain masuk dengan cara masing-masing, ada yang pakai kasut ke sana ke sini kalau diberi hotel. Dan kasut yang sama juga masuk ke tandas, kasut dia tu ada najis, dipanggilkan najis, dia dinamakan najis hukmi. Najis yang tak nampak warna dia, bau dia, rasa dia, tapi tetaplah najis. Dan kalau dia pijak-pijak ke situ, maka dia akan meninggalkan najis. Jadi masuk je di hotel ni, kita terus siapkan tempat ibadah kita. Jadi jom kita lihat macam mana caranya. Pertama sekali tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ambil tawel mandi dulu. Kalau boleh kita dah bawa ada tawel mandi kita kan. Jadi hotel pun ada tawel mandi dia juga. Yang ni yang pertama sekali, ambil tawel mandi ni, kita jadikan dia kain untuk lap kaki di depan tandas. Kerana tandas kita akan gunakan untuk mandi, untuk bersihkan diri dan untuk berwudu dan bersuci dan sebagainya. Jadi nak keluar tandas tu, kaki kita kena kering, sekering-keringnya. Sebab kalau kaki kita basah, kita pijak lantai yang kita tahu dipijak-pijak oleh orang yang lain dengan kasut yang yang berkemungkinan besar bernajis, maka kita akan terkena najis. Mutan najis kaki kita, tak boleh kita bersembahyang dengan kaki najis. Jadi kena kering betul-betul. Kalau kita ingin pijak di atas karpet ni, kita kena keringkan betul-betul kaki kita. Jadi cara yang terbaiknya, ambillah tawel mandi yang dah sediakan dan lipat elok-elok, letakkan depan tandas ni. Itu yang pertama. Kemudian sediakan juga tuan-tuan sekalian tempat sembahyang kita. Pilih tempat yang sesuai kat bilik hotel ni. Katalah dalam bilik ini, katakan ada ruang untuk kita sembahyang, kita bentangkan. Nak mudahnya, ambil apa yang ada, iaitu kain cadar hotel dan juga kain selimut, kain cadar yang tebal dan yang nipis tu, bentangkan sebagai tempat sembahyang kita, sama ada dalam bilik hotel ni ataupun tempat yang sesuai lah. Kalau kita mungkin berdua dengan isteri atau bertiga dengan kawan atau beramai-ramai, jadikan satu bilik tu adalah bilik sembahyang, maka kena tolak tepilah katilnya dan ambillah kain cadar ni untuk dijadikan kita punya surau. Jadi saya tunjukkan caranya lah.
Tapi tuan-tuan boleh dapatkan lagi kain cadar tambahan dari pihak hotel. Itu ikut keperluan lah. Kalau kita perlukan ruang yang besar, perlukan kain lagi, kita minta dengan pihak hotel. Jadi inilah surau kita. Pastikan tempat ibadah kita dulu di hotel ni. Jadi lihat, di hotel akan dia akan letakkan tanda kiblat. Itu syarat wajib lah bagi hotel. Dia kena letakkan tanda kiblat kerana alhamdulillah negara kita begini. Jadi kiblatnya kalau di sini, begitulah kiblatnya. Jadi kita pastikan kita punya tempat sembahyang tu letakkan sejadah. Kita bawa, kadang-kadang kita boleh bawa towel ke sendiri. Jadi towel di hotel ni kita boleh jadikan sejadah ikut arah kiblat tu. Setelah kita letak kain tadi, jadi inilah kiblat kita. Kalau beginilah dia punya tempat dia. Kalau beginilah tempat dia, dia mungkin sesuai untuk dua orang. Jadi dari arah kiblat dengan sejadah ni, atau kalau kita bawa kain sejadah yang khusus, kita letaklah kiblat kita yang tepat. Jadi bolehlah sembahyang dengan isteri, atau kalau ramai kita kena alihkan suasana tu dan pastikan tempat kita tu memang cantik untuk sembahyang. Kemudian kalau ada lagi kain yang sesuai ataupun kain cadar lagi, boleh dipasangkan sampailah dia ke bilik air. Dia boleh minta lagi dengan pihak hotel, kalau nak kekalkan yang ini di katil, mintalah lagi kain kain tambahan ataupun cadar tambahan dari hotel, dibenarkanlah sebenarnya. Kemudian ketika kesat kaki tu, pastikan kesat kaki tu betul-betul kering. Kalau tak ada kain ni lagilah penting, ketika betul-betul kesat kering betul. Kalau basah aja dia pijak
karpet, dia akan menajis hingga kaki kita. Kemudian teruslah surau tempat kita tu. Maknanya selain daripada kaki kita kering, dah dikeringkan dengan tawel tadi, yang alas kaki yang kita buat daripada tawel tadi, kita boleh letak lagi kain lain untuk sampai ke surau. Itu lebih baik. Mana memastikan betul-betul kaki kita tak terkena karpet yang dikhuatiri ada najis. Jadi dekat dalam bilik air pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena pastikan kita mustahil tu eloknya kita bawa slipper sendiri, supaya dalam bilik air di hotel memang tak ada slipper. Jadi kita akan susah nak jaga kesucian nanti. Tapi kalau memang tak ada slipper dan kita tak bawa slipper, kita boleh gunakan gelas ataupun kalau ada botol mineral, gunakan botol mineral. Setelah ambil wuduk dan masuk kaki semua, kita kena keluar jiros di sini, jiros kaki di sini, jiroskan perlahan-lahan supaya jangan mengecik keluar. Pijak tempat yang alas kaki yang kita dah letakkan tu, dan jiros lagi setelah pasti di tapak kaki tu lah, dan tempat-tempat yang kita kuatkan najis tu baru pijak. Pastikan kita ni betul-betul suci dan kita keringkan betul-betul kaki kita. Kalau alas kaki kita ni pun dah agak basah, ambil lagi tawel yang kecil kat dalam wilayah tu, letak lagi. Jadi kita bawa tawel kita sendiri lah, tapi yang tawel hotel ni boleh digunakan untuk alas kaki kita, bagi pastikan kering betul-betul untuk kita pijak karpet tu pergi ke surau tadi, tempat yang kita jadikan surau. Itu panduan yang penting dalam kita laksanakan tugas kita sebagai hamba ketika kita berada di hotel, dan hotel ni ataupun hotel yang disediakan untuk umum. Maka ketika itu hotel tu semua macam-macam orang, macam-macam bangsa, macam-macam agama gunakan. Kita sebagai orang Islam kena kreatif lah untuk laksanakan tugas kita sebagai hamba ni. Kena kreatif supaya pastikan tetap tepat kita punya pengamalan syariat tu, tidak terlibat dengan najis dan sebagainya, dan kita menjaga hukum hakam, menjaga tanggungjawab sebagai hamba yang sangat-sangat penting. Antaranya iaitu sembahyang itu sendirilah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi panduan kepada saya dan semua kita untuk pelaksanaan hidup kita sesuai dengan yang kita katakan, iaitu Islam adalah cara hidup, selamat kita di dunia, mudah-mudahan selamat kita di akhirat kelak. Itu saja dari saya. Ampun maaf. Wabihi wallahu a'lam.